Luar biasa. Mana pendukung Gapa? Mana pendukung Lajada? Luar biasa, inilah dia atmosfer dari para penonton dari kedua belah pihak tim, yang mana Lajada pun bersama Gapa sedang melakukan jabat tangan sebagai bentuk wujud solidaritas antar pemain, sebagai bentuk wujud dari sportivitas antar kedua belah pihak pemain. Dan inilah dia, kedua belah pihak pemain sudah melakukan coin toss antara kapten dengan kapten. Ada saudara Faiz dengan saudara Endang yang merupakan teman lama yang sedang membela klub yang berbeda. Dan inilah dia, siapakah yang memilih bola ataupun memilih lapangan. Dan nampaknya sekuat Gapa ada sebelah Kaler, sementara dari Lajada ada di sebelah Kidul. Maka pertama antara Lajada melawan Gapa. Sekali lagi kami ucapkan ahlan wa salam fi hudurikum, ahlan wa salam fi hadal kiratul qadam, ahlan wa salam fi hadal badar maji PCC Cup Wahid. Bluetooth connected. Di Korea Cidangde, yang mana adalah acara PCC Cup ini dalam rangka memperingati anniversary ke-1 PSCC, Persatuan Sepak Bola Cadas Gampar Cidangde. Dan nampaknya kedua belah pihak tim tetap memakai jersey kemenangan. Kick off babak pertama. Selamat menyaksikan. Ada Darel kepada pemain yang lainnya. Dan sekarang Faiz sudah memainkan bola, menyeken, mencari temannya. Umpan yang sangat santuy sekali dari kedua belah pihak pemain ini. Nomor punggung sedikit, umpan ke depan. Oh. Dan inilah dia anak-anak Lajada dengan kostum kebanggaan biru, mulai meliok-liuk menontonkan permainan yang cantik dan ciamiknya. Kembali Bonol kepada Faiz. Di sana ada Darel memanfaatkan lebar lapangan. Darel, masih Darel. Taswib! Oh! Inna jununia! Inna jununia! La 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 la! Jib, 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 jib. Luar biasa. Umpan 1-2 antara kedua pemain. Maksud hati ingin counter attack tapi terjatuh menginjak bola. Kembali masih oleh, 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 masih oleh. Dapat diamankan oleh Bonol. Masih oleh merebut bola di sana. Dan lagi dan lagi. Ternyata oleh bisa merepotkan pertahanan rumah tangga dari sekuat anak-anak Lajada. Dan sekarang kesempatan oleh anak-anak dari Gapa. Mampukah anak-anak Gapa terlebih dahulu menggetarkan lapangan? Sekarang anak-anak Gapa menjadikan ajang-ajang Taswin, namun ternyata pelan saja, lebih melewuh. Luar biasa gerakan tipuan dari saudara Endang dan berbahaya Taswin. Gol, namun luar biasa terbang di sana penjaga gawang. Kalau kembali Darel mulai menggecek-gecek kembali kepada saudara Faiz. Faiz kepada di sana dia meluak liuk di sana bagaikan Taswin. Majang memang stamina Gapa. Majang Darel. Hampir saja peluang emas yang diperoleh oleh Darel mampu membobol penjaga gawang dari Gapa. Namun ternyata tendangannya masih melambung. Kembali Darel cocok kepada Brodote. Taswin. Oh, apa yang terjadi? Inna jununia. Ajib. Padahal gawang sudah terbuka lebar, ditinggalkan oleh penjaga gawangnya, tapi Agustian belum bisa memanfaatkan serangan yang kosong tadi sehingga skor masih sama 0-0. Kembali Agustian lagi dan lagi. Nampaknya benar-benar anak-anak Gapa ini telah minum jambu perapan. Darel. Pada Agustian, pada Faiz, namun bisa dibentuk. Oh, pajak Pak Musamiro. Inna jununia. La. Entah apa yang harus sama kuatnya 0-0. Kembali anak-anak Gapa mulai meninggalkan area pertahanan melakukan serangan. Kembali anak oleh. Oh, dan ini dia tapi itu jadi. Namun sayang sekali diserele. Seandainya tidak diserele, mungkin anak Gapa bisa merubah skor. Kembali anak-anak Lajada kepada saudara Faiz. Masih Faiz nyeken, mendelai bola, mencari ruang kosong untuk temannya. Umpan saja kepada Darel. Majak Pak Musamiro mendekat. Yuk, Darel. Entah yang keberapa kali anak-anak Lajada ini menyia-nyiakan peluang, padahal disia-siakan itu sangat menyakitkan. Terlalu. Kembali Darel, masih Darel. Ada Faiz, umpan kepada siapa? Darel, syuting. Oh, tipe
kopi saja di atas mistar dari kelapa. Nah, sehingga hari 7 malam belum ada satu malam pun yang bisa membobol gawang. Kembali oleh meluak liuk di sana, dihalau oleh Darel. Kembali diapa dihalau kembali. Licin sekali sekecil mungil dari Gapa ini. Masih Gapa dapat diamankan oleh 7. Wah, ini berbahaya. Inna Juni Taswib. Gol. Majalah Qaimah Mustamira. Inna Jununia. Inna Jununia. Ajib. Mayu Sajiru Hakpu. Go. Dan ini Nadia. Go. 1-0 tanda penutup di babak pertama antara Lajada dan juga Gapa, yang mana Gapa mampu merebas skor menjadi 1-0. Entah apa yang terjadi dari skuad bintang Lajada ini, padahal dari tadi yang jatuh mohon di luruskan pada Ucok ya. Kemudian inilah dia kick off babak kedua antara Gapa melawan Lajada. Saat ini Lajada ketinggalan 1-0. Namun Lajada tidak ingin diam begitu saja. Ingin kembali menggeprak, kembali adalah Agustian. Masih Agustian meluak liuk di sana bagaikan panggung menari-nari. Dapat diamankan oleh anak-anak Gapa. Ya, ini berbahaya. Majapai Musabil Taswib. Luar biasa sang penjaga gawang dari Gapa. Lagi dan lagi mampu memuntahkan serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari skuad Lajada, sehingga belum bisa mengubah skor. Kembali dari umpan kepada Agustian, dapat dihalau saja oleh Endang. Pun aku mengejarmu. Lagi-lagi Endang. Dan ini berbahaya. Darel, masih Darel. Taswib. Entah apa yang terjadi. Pemain dari Lajada nampaknya mulai frustasi. Tentang penonton yang sangat luar biasa yang dipertontonkan oleh anak-anak Gapa pertahanannya. Kembali anak-anak Agustian di sana pada nomor punggung 3 dari Lajada. Kembali anak-anak Lajada. Masih Lajada. Majapahit Mustamir Lajada. Darel. Majapahit Mustamir Darel. Umpan yang sangat cerdik. Umpan yang sangat cantik. Namun entah apa yang terjadi. Masanya kembali kepada Faiz. Faiz menyisiri sisi lapangan. Mencari temannya di sana. Darel. Taswib. Inna Jununia. Inna Jununia. Ajib. Pertahanan yang luar biasa dipertontonkan oleh anak-anak Gapa. Jatuh bangun sampai jaga gawang. Pertahanan yang sangat ciamik sekali, sehingga anak-anak Gapa mulu, anak-anak Lajada belum bisa membobol, melakukan counter attack atau comeback. Ada Darel di sana. Masih Darel meluak liuk. Darel kepada Agustian. Taslim. Inna Jununia. Ajib. Pertahanan yang dipertontonkan oleh Endang ini sambil jatuh bangun. Bisa menghalau tendangan keras dari Agustian. Kembali saudara Iman. Umpan saja kepada Faiz. Tadi berbahaya. Inna Jununia. Taswib. Go. Mayu saja lu adbu. Inna Jununia. Ajib. Siapakah gerangan yang menciptakan gol? Ternyata di sana ada saudara Darel yang mampu membobol pertahanan dari Gapa. Inilah dia. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan berhasil. Betapa sabarnya anak-anak Lajada untuk menyerang, untuk melakukan. Akhirnya mampu membobol juga. Kembali anak-anak Gapa, anak-anak Lajada melakukan serangan kepada Faiz. Umpan 1-2 yang sangat ciamik. Didorong saja bisa diamankan kembali. Masih anak-anak Lajada. Umpan. Apa yang terjadi Darel? Nampaknya bola belum berpihak kepada anak-anak Lajada, sehingga bola yang di lapangan gawang yang sudah terbuka masih belum bisa dibobol. Kembali Darel, sang pencetak gol, sang penyama kedudukan. Masih Darel meluak liuk di sana, bisa diamankan. Kembali Darel, bisa diamankan lagi. Kembali ada kontak-kontak yang dipertontonkan oleh anak-anak Gapa. C2, maka dari itu untuk Perbaksa dan C2 untuk segera mengambil susunan line up-nya di panitia agar nanti waktu bisa berjalan. Dan apa?
apa yang terjadi antara Gapa dan juga Lajada dilanjutkan dengan adu penalti. Sungguh sangat seru, inna jununia. Sungguh ini benar-benar gila. Pertandingan yang sangat mempesona, pertandingan yang sangat-sangat memanjakan mata. Ajib, luar biasa. Kedua belah pihak pemain yang sangat keren. Antara Lajada akan maju ke babak selanjutnya. Tentunya kita saksikan kedua kapten sudah melakukan coin toss. Ada Faiz dan juga Endang. Dan nampaknya menendang terlebih dahulu anak-anak dari Gapa, yaitu saudara Endang. Dan nampaknya nomor punggung 8 yang akan meraja. Sang raja akan meluluhkan hati sang ratu jika mampu menundukkan sang penjaga gawang dari Lajada. Kita saksikan siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya melalui adu penalti antara Lajada dan juga Gapa. Mana suara penontonnya? Dan ini dia melakukan ancang-ancang sangat jauh sekali. Taswi, inna jununia, inna jununia, luar biasa. Ajib. Penyelamatan sang penjaga gawang dari Lajada ini sangat keren sekali. Sambil membuka kaki mampu menghalau tendangan dari Raja sehingga Ratu pun kecewa. Dan sekarang dari Lajada ada Iman. Akankah Iman mampu membobol sang penjaga gawang? Iman taswi, ternyata saudara Iman dengan sangat mudahnya membobol pertahanan dari Gapa. Sang pemain yang sudah profesional, sudah melanglang buana hingga ke dunia tarkam pajampangan. Namun sayang sekali sekarang Gapa tertinggal. Ada Endang di sana, masih Endang. Taswi, go. Ajib. Sang benteng tangguh dari Gapa mampu menyamakan kedudukan sekarang sehingga menjadi satu sama. Siapakah penendang selanjutnya dari anak-anak Lajada? Dan inilah dia sangat menegangkan. Mana pendukungnya Gapa? Pendukungnya Lajada? Luar biasa bergemuruh riuh sekali para boboto atau pala urtas dari kedua belah pihak tim ini. Dan inilah dia dari Lajada, ada nomor punggung 7 yaitu saudara Aden. Menghela nafas, apakah Aden mampu membalikkan keadaan menjadi unggul? Kita saksikan. Aden, taswi, gol! Mumtaz, sangat-sangat sempurna sekali eksekusi penalti dari Aden ini. Bila ada di PJK pojok gawang dari anak-anak Gapa sehingga keunggulan untuk anak-anak Lajada. Dan sekarang anak-anak Lajada akan dieksekusi oleh saudara Oleh. Kembali Oleh mulai melakukan ancang-ancang. Oleh, gol! Apa yang terjadi? Dan akhirnya Lajada yang berhak maju ke babak selanjutnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Lajada yang mampu menembus babak selanjutnya. Inilah dia pertandingan Super Big Man. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan berhasil. Tapi keren juga anak-anak Gapa mampu menahan dari sekuat mentereng bagaikan bintang purnama dari anak-anak Lajada. Kedua belah pihak tim berjabat tangan sebagai bentuk persaudaraan karena kedua belah pihak tim ini merupakan kawan lama. Kita saksikan antara Oleh dan Iman pun tertawa-tawa. Dan luar biasa, kami ucapkan terima kasih juga untuk anak-anak Gapa